Tomat merupakan salah satu buah yang punya banyak manfaat untuk tubuh. Selain memakai media tanah, tomat juga bisa tumbuh dengan baik ketika ditanam dengan teknik hidroponik. Untuk menanam tomat di dalam sistem hidroponik, berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Persiapan sistem hidroponik. Siapkan sistem hidroponik yang sesuai, seperti sistem NFT, nutrient film technique, atau sistem pasir, air, dan air. Pastikan sistem tersebut memiliki wadah air, reservoir nutrisi, dan sistem irigasi. 2. Pemilihan varietas tomat. Pilih varietas tomat yang cocok untuk hidroponik. Beberapa varietas tomat yang umum dipilih untuk sistem hidroponik adalah cherry tomato S atau varietas varietsa yang memiliki ukuran yang lebih kecil. 3. Persiapan bibit. Siapkan bibit tomat yang sehat dan bebas dari penyakit. Bibit tomat dapat diperoleh dari penjual tanaman lokal atau bisa juga ditanam dari biji sendiri. 4. Pemangkasan dan perawatan rutin. Lakukan pemangkasan secara teratur untuk memastikan tanaman tetap sehat dan produktif. Selain itu, periksa sistem hidroponik secara berkala untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. 5. Pemanenan. Saat tomat sudah matang, panenlah secara berkala. Pastikan untuk memanen tomat dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Dengan memperhatikan langkah-langkah di atas, Anda dapat menanam tomat dengan sukses di sistem hidroponik.